teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips cara aku menggambar 3D. Nah, di sini kan pasti bingung dong, bagaimana sih caranya supaya dia agak kelihatan mengambang, dan terus gimana sih cara mengukurnya tuh menggambarnya tuh lebar, terus dibuat miring, itu gimana caranya gitu. Oke, baiklah, langsung aja ya teman-teman ya. Ini aku taunya, bukan taunya ya, ini pakai cara aku sendiri ya. Di yang lain tuh nggak diajarin gitu, jadi aku mikir gimana ya caranya kalau untuk menggambar yang lain, yang terus yang kayak gini. Kalau ada medianya sih, misalnya dalam bentuk wujud gini sih lebih enak lagi ya. Cuma kalau nggak ada ya kita gambar dulu gitu, terus baru diukur gitu. Baiklah, sebelum dimulai, aku mohon dukungannya, supportnya untuk mengklik subscribe ya teman-teman ya. Gimana ya, ya pokoknya aku minta dukungannya dengan tulus, dengan kerendahan hati gitu ya. Baiklah, langsung saja kita lihat bagaimana cara aku menggambar 3D itu ya. Let's do it. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Bagaimana? Kalau sudah jadi seperti ini, langsung kita membuat bayangannya nih teman-teman ya. Jadi caranya aku tuh begini. Kalau dari sini sih ukuran segini gak terlalu ini ya, gak terlalu jauh. Jadi aku akan menggambarnya di sini. Thank you.
Baiklah teman-teman, aku rasa cukup segini. Sekarang tinggal kita turunkan kameranya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita kasih efek bayangan ya teman-teman ya. Kita kasih efek bayangan. Sepertinya dia ada di kira-kira di sini ya teman-teman ya. Baiklah, aku rasa cukup ya bayangannya segini ya, cukup halus lah gitu ya. Kita lihat. Jadi inilah hasilnya teman-teman, gambar paus orca 3D ya, seperti ini itu ya. Kita lihat. Naikin lagi. Ya, seperti seginilah ya cocoknya. Wow. Mana bagus kan? Ini gampang ya teman-teman ya, udah tahu caranya gimana. Tinggal kalian mencoba. Oh, mohon maaf kalau ada kekurangan ya teman-teman ya, karena aku juga masih belajar ya teman-teman ya, tapi aku suka sekali menggambar gitu. Terus apa lagi ya, tinggal kita perhatikan lagi mana nih kira-kira yang masih kurang gitu. Mungkin kalian akan lebih bagus hasilnya daripada aku ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Terima kasih banyak udah nonton, udah like, udah komen, udah share dan udah subscribe ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa.